Aduh, bulannya kelihatan guys. Itu kelihatan bulannya. Aduh, dapet lagi. Teman-teman, selamat datang lagi di video aku teman-teman. Selamat datang di channel Yudi Sardana, tempat di mana setiap hari kalian akan melihat keseruan, kesenangan dan kehebohan. Yes. Hari ini kita di luar kantor dan bukan di Bali. Senang banget ya, kita lagi ada di Bandung. Ini tepat di depannya Taman Musik nih, teman-teman bisa lihat. Di seberang ada Taman Musik. Kalau di Bandung itu enaknya gitu, ada banyak taman-taman gitu. Tapi ya, ini Taman Musik nggak ada yang main musik. Tapi ada tuh gitar tuh, tapi dari besi. Oh, mungkin tuh ikon-ikonnya ikon musik gitu ya. Mungkin biasanya kalau ada acara musik akan diadain di sini. Banyak nanya lo ya. Aku bersama dengan Wahyu, Kristina dan juga Alfian. Kita akan bermain seru-seruan. Ini salah satu tempat yang direkomendasi juga ya di internet dan dari teman-teman semua yang udah nge-DM. Katanya di sini ada tempat wisata, ada 1 juta bola di sini. Saya penasaran. Ada kolam bola terbesar di Indonesia. Katanya bolanya ada 1 juta. Nanti di video ini Alfian akan menghitung bolanya satu per satu. Wah, mabuk. Nanti teman-teman pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Kenapa? Karena aku akan nantang mereka semua. Oh. Kita akan buat challenge seru-seruan di dalam. Yuk, let's go. Bau soalnya. Kita lanjut. Ini botol gede banget. Gak bisa dibuka. Bisa, Pak. Oh, tadi aku gak bisa. Bisa. Ini aku masuk sini muat gak? Coba, coba. Iya, itu ada ini. Ah, gak bisa, mentok. Nah, ini ruangan kedua untuk tidur di sini. Enak banget, Pian. Ini bisa diputer nih. Ih, Pian, buatin aku kayak gini di kantor dong, Pian. Kayak gini bisa. Iya, nanti ini tulisannya apa aja nih? Gitu. Nah, kayak gitu. Ntar buat di kantor ya. Oke. Okay. Wih, ini bagus, Nal. Bebek. Mandi bebek. Pas banget paling-paling baju. Mandi bebek di sini, Nal. Keren banget. Oke, aku udah selesai mandi di kolam bebek. Sekarang kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Yuk, kamera roll. Action. Ini dibuat dari benang ini. Ini keren banget. Ini di kantor buatin gini. Bikin di kantor ya? Gini bagus ya. Yang setuju coba tulis di komen ya. Ini ada tulisan bagus banget. Nothing is worth it if you are not happy. Artinya kalau kalian lapar jangan lupa beli nasi gitu dia. Ini sosis. Itu nggak Doraemon ini? Kok kenapa Doraemon? Ini kamarnya Ken. Kenapa Doraemon yang di sini? Malah ada Shinchan lagi. Oh, cek, siapa tahu ada sesuatu di kantor. Oh iya loh.
Ada kan? Ting 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 ting. Berbagi kasih sayang. Ada? Lagi-lagi Vian. Apa sih? Apa itu Vian? Coba dikeluarin. Gak ada tapi. Takut saya? Takut. Mau gaya apa sekarang modelnya? Ini pinggirnya tipis. Ya. Atasnya botak. Ada bolanya. Eh dapat satu. Hebat Alfian. Lempar-lempar. Ayo lempar-lempar. Enggak. 1 2. 1 2 3. Gagal. Yang mana tadi yang dilempar? Nah, itu yang dipegang. Ayo dilempar. Lempar lagi. Wah, enggak nyampe. Enggak nyampe. Agak-agak nyampe. Entar kita tes. Dapat guys, dapat bola. Dapat dua. Dimarahin dapat. Alfian mana? Halo. Tadi bilang kamar mandi. Ih, gede banget tadi. Gerak ya, Nel. Tangannya gerak, Nel. Beri, beri. Tuh, 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 tuh. Bisa kan? Gerak sendiri. Tuh. Kok aneh? Tuh, ada suaranya? Coba pencet. Ada. Tuh. Ada suaranya. Pencet. Di sini. Tuh. Ih, mati. Enggak asik suaranya. Yeah. Benda di sini. Ini orang benar-benar yang minta ditimpuk lo ya. Ini orang di sini dia sembunyinya nakal banget cuma. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Life is like an ice cream katanya ya. Enjoy it intinya. Apa ini? Big someone make Big someone happy. Oh, di sini ada kolam kecil ya, Nel. Tuh guys, ada kolam yang kecil tuh. Bolanya warna-warni. Kita lanjut. Tuh ini jembatan. Kita langsung ke bawah aja. Kita akan mulai membuat challenge ya, teman-teman ya. Kita akan buat challenge di situ. Challenge-nya nanti kita akan mencari bola. Banyak banget beneran ini. Kita disuruh tempelin stiker ini loh. Oh iya, ini kita tadi dikasih tahu ada namanya stiker room. Iya. Kita akan menempel stiker ini di ruangan ini. Oke. Ya, oke. Mas, tempel lah tuh jangan diem aja. Iya. Lagi. Urutu. Ini itu bisa. Apa? Ini nang bagus nang curut. Ini curut. Cendut bener ya. Cendut. Ini lagi nang entut. Entut. Ini permainan kata-kata hebat banget nih. Ah, tinggi aku ya kan. Lagi nang, ini nang. T-nya di sini nang di lampu. Ah, ini kalau teman-teman ke sini lihat stiker-stiker di lampu, nah itu berarti saya yang nempel tuh di sini. Di sini. Tinggi banget. Nih, itu Alfian naik lagi di lampu situ lagi. Berarti kalau teman-teman di sini ada stiker di lampu, itu saya yang nempel. Kita mau ngerjain Yudis dulu ya. Ini. Itu apa itu? Hachim. Apaan sih? Ngapain sih, Den? Ketahuan. Weh, kamu lo udah kena duluan. Nah, sekarang saatnya kita akan mulai pertandingannya, teman-teman. Kita mempersiapkan 3 buah bola yang sudah ditandai seperti ini. Ya. Tugasnya nanti 4 peserta, saya ya. Ngapain sih? Wahyu, Kristina, Alfian adalah mencari 3 bola ini ya. Siapa yang dapat bolanya tercepat dan terbanyak, misalkan dapat 2, berarti langsung menang. Tapi kalau misalkan ada 1-1-1 berarti ada yang kalah 1 orang gitu ya. Tapi intinya gini, siapapun yang dapat bola ini akan dapat hadiah uang tunai. Nah, yang kalah nanti harus menghitung jumlah bola yang ada di sini. Oh iya, mati. Gitu. Nah, sekarang kita nggak boleh lihat. Jainal akan menyembunyikan bolanya. Eh, jangan ngintip ke sana. Ya. Dia nggak boleh ngintip ya. Oke. Ini kita taruh di sini dulu satu. Taruh. Nah, kita injek. Oke, baru satu yang aku masukin. Tunggu bentar.
agak jauh lagi. Yang kedua kita taruh sini. Yang kedua kita taruh sini ya. Ya. Udah kita sembunyiin di situ. Yang ketiga kita lempar aja ya. Sampai. Oke. Yang ketiga bolanya di situ. Itu yang ketiga. Gak apa-apa kelihatan, oke? Udah, aku taruh semuanya tiga-tiganya. Sudah? Ya. Oke, kita mulai hitung, Mel. Oke, 1, 2, 3. Mana nih, Nal? Di mana, Nal? Pokoknya ada di sana. Ada di mana? Akan ketemu nih, Nal. Ada kok yang di atas, gak aku tenggelemin. Ada di atas. Tari aja ke sana jauh. Aku lempar tadi. Ada stiker. Woi, dia dapat. Nih. Nah, itu yang bola ketiga ya? Bola ketiga di sana ya, benar. Itu yang bola ketiga. 1, 2 di daerah mana, Nal? 2 di tengah, 1 di depan situ. Aduh, bolanya kelihatan, guys. Itu kelihatan bolanya. Dapat 2 guys. Aduh. Kok bisa dapat 2? Iya. Kelihatan tadi di sini dikit aja. Dan satu di sana di dekat Alpian itu dah. Capek. Ya digituin dan nanti ketemu. Dapat ya. Dapat nih di bawah nih. Coba lihat. Bohong. Bohong. Perang bola enak ini, Nal. Mana ya? Nal, aku mau nyelam nyari bolanya. Nal, by the way ini enak banget. Gimana kalau kita seru-seruan juga? Oke teman-teman, selamat menikmati. Wow, banyak sekali bolanya guys. Benar-benar banyak banget nih bolanya. Ya, aduh, ini sumpah susah banget ya nyarinya. Ini kalau kayak gini bisa kalah ini. Nah. Capek aku guys. Nggak ketemu yang satu lagi itu bolanya. Ada yang penyet nih. Sulap aja ya. Bohong dia nempel sendiri. Lakban itu diambil tadi. Oke guys, ini ternyata sudah berlalu lama sekali. Tidak berhasil ketemu satu bola. Sampai sekarang masih belum bisa ditemukan. Ngelawak dia. Tadi 2 bola ditemukan oleh Christina. Ya, Alvin tidak menemukan, waktu itu saya juga nggak ketemukan. Tapi ini benar-benar murni, tidak ada curang, tidak ada settingan sama sekali. Ya, satu lagi masih hilang tenggelam, ada di kolam ini, tidak ditemukan ya guys. Jadi pertandingannya dimenangkan oleh Christina, dia akan memberikan hadiah uang tunai dan tugasnya Alvian, Wahyu dan saya sudah menghitung jumlah bola yang ada di sini. Okay. Mari kita mulai setelah saya tutup videonya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka klik tombol like yang ada di bawah. Sampai ketemu lagi di keseruan video berikutnya. Dadah. Hitung, cepat. Acak ulang lagi nih.